Rangga Sasana ini adalah satu tokoh yang orang yang punya ambisi besar, tapi ruangnya tidak ada, ruangnya terbatas secara sosial. Oke, dari mana Anda mengetahui ini, Mbak? Datanya menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya waktu pasca reformasi, dia berusaha untuk berperan melalui mendirikan partai-partai atau terlibat dalam partai-partai. Ya, ada yang dia dirikan sendiri, ada yang dia menjadi simpatisan. Ternyata dia gagal. Ini berarti politisi gagal. Lah, bisa jadi begitu. Kalau dia punya ambisi politik, dia terpinggirkan, gitu. Termarginalkan. Kan kalau orang termarginalkan, terdesak, ada dua, entah menyerah atau melawan. Okay. Nah, ini usaha usurpasi kayaknya, usaha untuk melawan dengan membentuk suatu kelompok di mana dia bisa berperan. Halo sahabat, hari ini hari yang baik untuk berdiskusi bersama dengan seorang sosiolog, dosen sosiologi di Universitas Indonesia, yaitu Mbak Desi Indira. Apa kabar Mbak Desi? Baik, ya. Sore. Iya, Mbak Desi, menarik untuk memperbincangkan fenomena maraknya kerajaan yang belakangan ini muncul di tanah air. Mbak Desi bisa memberikan gambaran dari aspek sosiologis apa yang terjadi pada masyarakat kita, utamanya setelah ini kan diungkap. Satu persatu pimpinannya dijadikan tersangka. Kapok nggak ini, Mbak? Ya, kalau menurut saya ya, mudah-mudahan diangkatnya fenomena ini ke permukaan itu bisa menjadi sarana pembelajaran buat masyarakat secara umum gitu. Tapi kalau in terms of orang-orangnya atau pendiri-pendirinya dalam tanda kutip oknum-oknumnya, saya pikir itu juga cerminan indikasi bahwa kita harus waspada sebagai sebuah society yang luas, ya, masyarakat yang luas, karena pastinya orang yang memiliki ambisi, orang yang akan haus akan peran publik itu pasti masih banyak, bukan hanya pendiri-pendiri kerajaan Sunda Empire dan teman-temannya ini gitu kan, gitu. Atau apa aja sih Sunda Empire, terus kemudian yang King of the King, terus kemudian ada Keraton Agung Sejagat gitu ya. Saya yakin orang-orang yang punya ambisi untuk lebih punya kekuasaan, lebih punya peran, itu banyak, gak hanya mereka gitu. Nah itu yang harus kita waspadai. Gitu. Ini kan kasusnya sudah diangkat oleh media, sudah dinotis oleh banyak pihak, tapi masih saja bermunculan satu persatu. Kalau kenapa bermunculan, pasti pemicunya karena ada satu muncul, yang lainnya pasti ingin ikut. Karena terblow ini up ya? Terblow up kan. Ini mungkin juga media juga memberikan sarana untuk publikasi gratis ya menurut saya. Jadi kapan lagi bisa organisasi ini bisa muncul gitu kan ya. Itu satu. Tapi kedua, sebenarnya kenapa masyarakat, yang memang menjadi concern saya pribadi adalah kenapa masyarakat Indonesia itu masih banyak yang mudah untuk menjadi pengikut dari organisasi-organisasi seperti ini. Kenapa mereka mudah percaya? Ada beberapa hal secara sosiologis yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah model perekrutan. Itu salah satu indikasi kenapa pengikutnya bisa banyak. Model perekrutan yang digunakan itu melalui jejaring sosial yang sudah ada. Jadi itu based on trust, social trust. Jaringan teman, jaringan keluarga, itu biasanya sangat mudah. Satu orang percaya, yang lainnya ikut percaya gitu. Itu kekuatan kita sebagai masyarakat Indonesia, termasuk kelemahan kita. Apa yang jadi kekuatan kita itu akan menjadi kelemahan kita. Nah, ikatan sosial itu Indonesia memang kuat. Karakter masyarakat Indonesia itu menonjol di situ. Tapi itu justru kelemahan kita, karena kalau satu percaya pada satu isu, semuanya tinggal ngikut gitu. Nah, itu satu. Terus kedua, mimpi. Mimpi yang ditawarkan oleh pemimpin organisasi ini adalah mimpi-mimpi yang besar, yang abstrak, yang memang sulit untuk dibuktikan. Nah, akhirnya yang dijual pada mereka akhirnya memang cuma dua, percaya atau tidak percaya gitu. Jadi if you trust me, then you follow me. If you don't trust, don't follow me gitu kan. Jadi tidak ada hal yang bisa dibuktikan, dan menurut saya itu sengaja ya dibuat seperti itu sehingga orang itu tidak bisa membuktikan selain percaya gitu. Nah itu kedua. Yang ketiga juga kalau saya lihat ya model interaksi ritual yang dibangun di dalam organisasi ini.
Jadi dalam sosiologi itu memang ada satu konsep yang namanya model interaksi ritual. Itu sebenarnya kalau boleh dibilang ada buku klasiknya tuh dari Emil Durkheim kalau mau belajar sosiologi lanjutan silakan, itu The Elementary Form of Social Life. Itu memang seperti itu, model interaksi ritual itu menumbuhkan, memunculkan suatu komunitas. Dan komunitas ini sangat solid karena yang dibangun adalah kesadaran bersama, collective conscience, kesadaran bersama. Untuk bisa menciptakan kesadaran bersama itu biasanya ada simbol, ada tokohnya, pemimpinnya, ada struktur sosialnya, ada mimpi-mimpi yang dikejar bersama, menjadi tujuan bersama. Akhirnya semua orang punya solidaritas untuk mengejar mimpi tersebut. Nah, itu yang sebenarnya model interaksi itu yang dibangun. Dan bahkan menggunakan simbol-simbol itu lebih kuat lagi ya, mulai dari seragam, mulai dari kalau di Keraton Agung Sejagat tuh ada prasastinya, ada kolamnya, dan itu sangat apa ya, sangat dalam tanda kutip menjual gitu ya, sangat laku untuk dijual pada masyarakat Indonesia gitu. Nah, karena itu mencampurkan unsur budaya yang sudah lama, tradisi, udah lama yang ditinggalkan dalam kehidupan kita yang sangat modern. Jadi menjual juga kerinduan terhadap praktek-praktek ritual yang sifatnya sangat tradisional, kemudian sifatnya juga sangat dalam tanda kutip mistis gitu ya. Spesifik berbicara mengenai Rangga Sasana yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini ya. Sunda Empire ya. Iya, Sunda Empire. Apakah persoalan Rangga Sasana ini semata-mata hanya anomali persoalan sosial saja, Mbak? Kalau saya bilang sih bukan sekedar anomali ya, justru yang tadi saya katakan ini harus dilihat pada level level individual, personal, memang kita harus mengkajinya. Betul. Berarti Rangga Sasana ini adalah satu tokoh yang orang yang punya ambisi besar, tapi ruangnya tidak ada, ruangnya terbatas secara sosial. Oke, dari mana Anda mengetahui ini, Mbak? Tadi ya, maksudnya tadi datanya menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya waktu pasca reformasi, sejak kita berganti model pemerintahan kita, sistem pemerintahan kita menjadi lebih demokratis. Dia berusaha untuk berperan melalui mendirikan partai-partai atau terlibat dalam partai-partai. Ya, ada yang dia dirikan sendiri, ada yang dia menjadi simpatisan. Ternyata dia gagal. Ini berarti gitu. Politisi gagal gitu. Lah, bisa jadi begitu gitu ya, politisi gagal gitu ya. Terus kemudian dia juga berganti-ganti identitasnya. Mulai dari mungkin tadi partai apa ya, saya lupa namanya, tapi partai yang nasionalis, kemudian tiba-tiba pernah juga jadi agamis gitu kan, terus sekarang budayawan gitu kan, Sunda Empire. Jadi kelihatan bahwa sebenarnya ini fabrikasi. Ini fabrikasi dia juga gitu. Jadi dia sendiri punya ambisi dan memanipulasi pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki, bahkan mencampur adukan lagi segala informasi itu menjadi satu kemasan yang orang itu kalau dengar itu pasti merasa wow, tinggi banget, hebat banget. Tapi untuk dibuktikan nggak bisa gitu, karena kan jalurnya nggak apa ya, runutannya nggak sinkron gitu ya istilahnya. Jadi menurut saya secara pribadi dia memang adalah orang yang ambisius gitu ya. Secara sosietal atau secara masyarakat ini juga menjadi otokritik pada kita bahwa memperlihatkan bahwa ruang untuk warga biasa berperan dalam arena-arena publik itu ternyata di Indonesia ini masih terbatas gitu. Sehingga dia mencari bentukan alternatif kreatif sih sebenarnya kelompoknya sendiri, di mana dia bisa jadi pemimpin di kelompoknya sendiri. Tapi kalau secara legal formal yang kita ada di masyarakat, struktur masyarakat kita itu sulit. Itu sebenarnya ciri-ciri bahwa model kewargaan kita itu belum terbangun dengan baik gitu. Bisa tidak dikatakan atau disimpulkan secara sementara ini ya, bahwa yang bersangkutan ini tidak diterima di kelompok sosial, sehingga pada akhirnya yang bersangkutanlah memaksa orang untuk menerima dirinya sebagai pemimpin kelompok sosial. Dia membuat satu format kelompok sosial yang dia inginkan, bahwa dia adalah sekjen, kemudian juga klaim tanah Inggris, klaim tanah Belanda, dan kekayaan lainnya. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Dia dari struktur legal formal yang ada, kalau dia punya ambisi politik, dia terpinggirkan gitu. Termarginalkan. Kan kalau orang termarginalkan, terdesak, ada dua, entah menyerah atau melawan. Nah, ini usaha usurpasi kayaknya, usaha untuk melawan hal itu dengan membentuk suatu
kelompok okay. di mana dia bisa berperan gitu. Okay. Jadi sesederhana itu ya. Kalau saya melihatnya itu, dan yang menurut saya penting ya juga digaris bawahi adalah kalau saya lihat dari kasus ini, kalau mendapatkan legitimasi sosial dia juga butuh kapital. Modal ya? Ya modal. Nah itu yang harusnya dikritisi sebenarnya. Okay. Didalami karena lebih lanjut. Didalami ya? Lebih lanjut bagaimana pengelolaan modal dari organisasi seperti ini. Oke. Okay. Ya satu lagi soal King of the King ini juga muncul dengan mengklaim memiliki harta karun. Malah harta karun Soekarno. Ya. Ini ribuan triliun disebutkan, bahkan sudah ada ceknya jelas-jelas ini palsu ya. Ini tidak pernah bisa dibuktikan. Saat ini kan mereka sudah menjadi tersangka. Nah, mengapa para pelaku ini tidak jera-jera dan masyarakat masih saja mudah saja tertipu menyetorkan uang mereka? Kalau menurut saya karena mereka ini tidak masuk dalam radar pantauan kita ya, maksudnya aparat keamanan juga pada awalnya kan, karena sebenarnya pasti yang dilakukan adalah menyebarkan informasi-informasi yang kalau orang percaya itu haknya orang, masalahnya seperti itu. Jadi memang kalau saya rasa sih banyak kali yang menjual mimpi-mimpi lain. Mereka mencari peluang gitu. Peluang itu masalahnya ada. Sekarang komoditas yang paling istilahnya berharga untuk orang ternyata ya itu posisi sosial dan jabatan itu dan instan. Bagaimana memperoleh kemajuan hidup dalam cara instan. Jadi sebenarnya itu juga kalau tadi saya perhatikan ini juga harus jadi otokritik untuk masyarakat Indonesia nih. Karena kita sebagai warga biasa itu bisa nggak punya mimpi yang jelas untuk mencapainya. Jadi mekanisme untuk mencapai mimpi kita tuh gimana sih gitu, apakah pendidikannya, apakah pekerjaannya, habis kita lulus pendidikan lalu kita ada ruang alternatif pekerjaannya kita terus kalau misalnya kita punya cita-cita mau jadi menteri gimana ya caranya untuk menjadi menteri gitu. Kalau kita punya ambisi mau jadi sesuatu politikus gimana sih menjadi politikus yang benar. Jadi itu kalau saya melihatnya itu yang penting, membangun harapan dan mimpi sehingga orang warga itu tidak menciptakan mimpi dan harapannya sendiri gitu. Delusi ya? Delusi, jadi menciptakan sendiri, mencampur-campurkan informasinya gitu. Iya, kesimpulan ini Mbak, bisa tidak dikatakan bahwa format Sunda Empire, King of the King, Keraton Agung Sejagat, apapun namanya ini adalah penyakit sosial? Kalau dibilang penyimpangan, iya. Menyimpang, iya. Menyimpang dari sistem nilai yang formal, gitu. Itu memang indikasinya seperti itu. Karena mereka mencoba mencapai cultural goal yang sama, tapi dengan cara-cara yang berbeda, gitu. Nah, itu. Jadi, balik lagi ke masyarakat kita. Berarti kita tidak bisa menciptakan sistem di mana seseorang itu bisa mencapai cultural goal-nya setara, equal, gitu. Thank you, Mbak Desi Indira sudah berbincang bersama kita. Terima kasih untuk sahabat yang menyaksikan. Sampai jumpa.